Adi Aulia. Iya, Pak. Anda diadukan karena menelantarkan anak Anda hingga gizi anak Anda menjadi buruk. Hah? Masa? Jangan sok cantik Anda. Hei, Maya. Oh iya, benar. Di kepala gue isinya kiki, 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 kiki. Makanya kalimat yang keluar jangan sok cantik. Maaf. Saya tuh gak pernah nelantarin. Emang dia tuh tipenya kayak saya, Pak. Coba deh. Udah makan banyak tetap aja segini. Tapi asupan vitaminnya cukup? Cukup. Gak percaya. Coba Bapak lihat. Makan saya tuh banyak. Coba Bapak lihat. Sandy Aulia, jangan pernah menggoda saya. Gimana sih? Pamit! Aduh Ila, akhir bulan Juni istri lahiran. Profesional. Gak, saya mau ngasalin kalau ini tuh isinya otot anak paham, saya. Paham. Jadi tuh muscle-nya udah terbentuk sedini mungkin. Soalnya biasanya anak kecil itu kalau kurang asupan vitamin memang berdampak ke badannya. Dulu saya juga gitu. Oh gitu? Semua anak kecil dapat B kompleks, saya dapatnya vitamin B kampung. Pengen gue benerin tapi ngeselin. Maaf nih, gue nggak tahu. Namanya juga masih kecil. Ya maaf. Tapi lo inget juga ya, per masalah kecil udah inget aja ya. Tapi ngomong-ngomong berarti ini karena keturunan. Kamu iya. Tadi kamu pegang sendiri kan betul, otot saya. Betul. Iya betul. Uh-huh. Aku tahu. Tahu. Cuma maksudnya, apakah memang dari suami kamu juga seperti itu badannya? Harusnya kan anak tuh perpaduan istri dan suami. Untungnya sih enggak. Pas-pas aja lah ukurannya. Oke, berarti itu cuma tudingan belaka. Tudingan sih. Karena sehat. Sehat? Sehat. Bagus. Anak-anak hampir dikeluarkan dari sekolah karena sering tidur di kelas. Wah. Kebalik kali itu saya waktu sekolah dulu. Tuh, itu anak Anda. Berarti menurun dari Anda. Mencontoh dari Anda. Kebetulan kali ini enggak. Masa? Iya. Saya tidak mudah percaya. Jangan mentang-mentang dia seksi, cantik, lebih semua dari Kiki. Kenapa gue harus cinta mati sama Kiki? Kalau enggak kan gue bisa... Gak pernah tidur di kelas. Dan gak saya mungkin. Gak pernah mengabaikan dia. Dulu waktu kecil dia ini ketua geng. Di sini ada bukti-buktinya. Masa? Ada foto-foto yang membuktikan Anda sebagai ketua geng dulu. Mana? Ini. Lihat, ini dia sedang mengumpulkan massa untuk berdemo. Hah? Jelaskan ini. Nih, orasi. Ini tuh mungkin sekitar SD, kelas 1, kelas 1 atau kelas 2 SD, Pak. Kenapa? Nggak ada gambarnya. Kan lagi dihadepin ke sini. Biar ada aura-aura Andre-nya. Wah, dia nempel. Keren. Terima kasih. Keren. Berarti Anda betul-betul nonton lapor, Pak. Tapi permasalahannya cuma satu. Apa tuh? Magnetnya udah dipindahin. Gak apa-apa, berarti Anda nonton. Terima kasih. Kami membawa bukti. Bukti apa lagi? Bahwa Sandy Aulia ini telah melakukan pemborosan besar. Sesuai dengan namanya Aulia. Besar. Aula. Apa fakta? Detektif, bukti apa? Tenang, tunjukkan. Jadi saya membawa sebuah bukti ini. Apa itu? Tanyanya jangan apa itu, apaan tuh? Apaan tuh? Kuis dangdut. Jokes baru tuh. Ini adalah Jenglot. Bukan dong. Ini adalah gantungan kunci seharga 17 juta rupiah. 17 juta rupiah. Wow. Ini Sandy Aulia belikan untuk Pak Darto. Hah? Kagak. Ini buat siapa? Buat siapa Sandy? 17 juta. Padahal ini kuda poni. Poninya panjang, poninya pendek. Dan itu salah, itu sebenarnya
saya tuh pesennya tuh kuda beneran. Karena saya tuh suka main kuda-kudaan. Wah! Wow. Itu loh! Cocok sekali dengan saya. Itu loh, itu yang buat pajangan di rumah. Jadi oh iya benar. Anak saya kan masih suka main kuda-kudaan. Datang kuda kecil. Tapi benar, harganya sampai 17 juta. Harganya? Anda pasti lebih tahu. Kok Anda tahu? Kok Anda tahu? Kok saya tahu? Kok saya tahu? Karena setahu saya istri Anda pasti mengkoleksi lebih banyak. Oh. Dan Anda bagaimana? Oke sebagai suami. Ya. Anda syuting apa? Syuting apa tipes-tipes di gantungan kunci. Iya. Kebetulan saya sukanya tuh main kuda-kudanya tunggal. Oh, main tunggal. Kuda-kuda tunggal. Iya. Kenapa, Ki? Sandy Aulia, karena beliau seorang artis ternama. Kalau beliau seorang berandalan, namanya berubah. Jadi? Sandy Aur-Auran. Bikin dah. Ada. Ya Allah. Sandy Aulia. Caya. Dia adalah seorang artis selebriti yang saya. Cantik. Kalau dia di hutan, namanya Sandy Aulia. Lagi. Sandy Aulia. Saya dulu. Takut keduluan. Anda terakhir, biar paling lucu ya. Betul. Aduh. Sandy Aulia. Ya. Seorang artis ternama Indonesia. Kalau dia seorang influencer, dia Sandy Aukarin. Ya. Sandy Aulia. Yeah. Karena dia adalah artis ternama. Yes. Coba kalau dia artis yang cuek, jadinya jadi Sandy Au Amat. Yeah. Lucu nih. Lucu. Sandy Aulia. Karena dia belajar bahasa Inggris. Kalau dia belajar semua pelajaran Sandy Au Nurul Fikri. Saya harus nyetor bukti dulu. Baik. Oh, udah ini. Udah tadi. Udah, itu gantungan kunci 17 juta. 17 juta. 17 juta. Tolong diusut kasusnya, jangan percaya sama mulut manisnya. Ini cuma dusta. Dusta. Kurang lagi. Yang ini. Eh. Jadi gini loh, saya tuh kesini sekalian. Saya tuh gak bisa ngurusin anak sendiri. Sebentar. Saya tuh mencari pasangan saya nih. Tuh. Sama perempuan pasti mengerti dong kalau ngurusin anak sendiri. Sebentar. Ini bukannya salah satu adegan di film Anda, Eiffel? Kasih lihat. Istri saya suka banget loh nonton ini film. Serius, Eiffel I'm in Love. Suka banget sama karakter si Aditnya. Perasaan si Adit tinggi, kurus, emang si botak ya. Tapi kok jauh ya? Saya dengar katanya udah operasi plastik. Hah? Wah kebanyakan nih. Ini jatuhnya kalau kayak gini bukan dioperasi, diseblok. Sebentar. Ada memang orang yang ditahan di kantor ini yang mukanya mirip dengan yang Anda cari. Oh ya? Siapa? Tapi sebelum kita tunjukin, kita harus tahu dulu kejelasan tentang sosok Anda. Jangan-jangan bisa jadi Anda ini komplotan dengan tahanan kami. Bukan komplotan. Coba dicari lebih jelas lagi nih data-data tentang dia. Aduh, dibilangin dia tuh pacar saya. Aduh. Kamu gak apa-apa? Mana? Istirahat. Hei! Ya kan aku juga tetap harus duduk kan? Maaf ya, aku harus duluan. Aku lupa minum pil. Kasian, Kiki mau minum pilkada. Jadi ada atau enggak di sini? Masalah ada atau tidak gampang. Ada informasi menarik. Ada kaitan apa keluarga Anda dengan kerupuk ini? Kerupuk? Hmm.
bakwan sama tahunya ntar ya. jadi kayak dagang. Ada apa dengan kerupuk ini? Iya, kita suka makan kerupuk. Apa aja makanannya ya harus ada kerupuk. Anda berarti memang senang makan kerupuk sama senang. Suami Anda. Bukan karena itu ya yang tadi disampaikan oleh... Enggak, kita senang makan kerupuk. Tapi gigitannya tuh harus kriuk-kriuk. Gitu, Anda kan sudah punya suami. Lalu kenapa Anda masih mencari sosok ini? Hilang! Dan saya dengar dia lagi ada di sini. Saya mau nolongin. Sebenarnya apa yang terjadi? Gimana? Mungkin bisa jadi... Ada apa ya, Pak Adi? Wow. Oke, balik di 100 pagi 3FM. Dan juga Jack Tanda. Oke, kita menerima request-request, guys. Silakan masukkan request-an sekarang juga. Udah diterima nih request-nya di Twitter. Ada siapa, Dul? Lagu pertama nih, Jack. Ada, oh, ada yang minta lagu Senoparty, guys. Yeay. Reza Artamevia berharap tak berpisah. Bayat di kampung kita Layu. Bisa request lagu. Telepon dulu ah. Ada yang mau nelpon nih? Ada yang nelpon. Halo? Halo. Siapa nih? Dengan Mas Darto 5. Ah. Passwordnya. Tidak perih di lambung. Tidak perih di lambung. Bagus. Mau request lagu apa nih? Mau request lagu dong. Boleh. Apa? Lagu yang digigit nyamuk. Apa tuh? Lagunya Iwan Fals. Yang mana? Yang bentol. Bentol. Salah ya? Kita tidak bisa keren bentol. Justin Bieber aja deh. Justin Bieber nih. Baby. Oke. Oke. Kita keren yuk. Sandy Aulia, Justin Bieber, Baby. Salah, bukan baby nih. Mas. Halo. Yeah. Stopin yeah. Lagunya. Yang kita minta Justin Bieber, bukan Lord Dustin. Salah orang. Halo, Mas. Jadinya pesan ayam goreng apa enggak? Enggak, bukan. Enggak, kita enggak pesan ayam goreng. Kita cuma pesan kentang sama hamburger. Boleh. Ya. Selanjutnya kita menerima request selanjutnya, silakan hubungi di Twitter. Ini saya mau baca pikirannya Sandy Aulia. Wah, ini kebetulan Sandy Aulia ngefans abis sama siaran kita, Jack. Oke dong. Yoi, di 100 bagi 3 FM. Yoi. Kita putarkan. Itu satu ganjil, 100 bagi 3. Kenapa? Whitney Houston. Kita undang langsung, Jack. Oke, Jack. Sikat. Yuk. Wah. Don't let me close on the door. I don't wanna hurt anymore. Stand by your side. I'm standing here. Don't walk. Katanya Whitney Houston. Ini Whitney Houston. Kok ini Conan the Barbarian? Jalan-jalan ke kota Kenya sampai ke sana membeli mobil. Cakep. Darto, bolehkah saya bertanya? Ya. Kerja lama di sana, honor udah diambil.